Angklung sendiri itu sebetulnya alat musik yang dipercayai dari Jawa Barat, khususnya dari beberapa lokus yang ada di Jawa Barat. Seperti di Jasinga, Bogor, itu ada yang kita kenal sebagai angklung gubrag. Dulu itu ketika paceklik musim panen padi itu gagal, berbagai kesenian ditampilkan dan masih tetap saja panen tidak bagus. Pada saat itu ada seorang pemuda yang bertapa dan akhirnya membawa sebilah bambu, itu kemudian dibikin menjadi angklung dan dimainkan. Setelah itu ternyata padi menjadi tumbuh subur karena Dewi Padi turun ke bumi untuk menikmati musik bambu itu sehingga padi tumbuh subur. Kalau di logika ilmiah kan sebetulnya melalui media musik angklung bisa membuat frekuensi daripada suara angklung itu sendiri bisa mengusir hama-hama yang mengganggu tanaman padi. Kemudian juga si tanaman padi sendiri menjadi kerangsang sehingga si buah padinya menjadi tumbuh subur dan gemuk. Itu juga ada seperti kealifan-kealifan lokal yang sudah diteliti di luar negeri sana, seperti trompet untuk bisa membuat subur si susu sapi perah dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya secara ilmiah itu bisa dibuktikan. Dari lain dan kepat rendang kumahama geninganan lamun teman di atas mata hujan baba ayeuna masuk pikiran. Dari pentatonik itu sebetulnya ada berbagai angklung pentatonik, ada angklung gubrag, ada angklung badeng, ada angklung seret, ada angklung buncis dan lain-lain. Sekarang angklung yang diatonis juga mulai banyak dikembangkan, bukan hanya bagaimana memainkannya. Asalnya angklung bisa hanya dipegang oleh satu orang satu angklung, kemudian bisa menjadi 3, 5, bahkan 10. Ada lagi yang menjadi akhirnya pakai standar, satu orang pegang sampai hampir 20 angklung, tetapi nadanya tidak menyusut. Kalau untuk alat musik angklung, bambu yang dipakai bambu hitam yang usianya 4 tahun sampai 5 tahun. Biasanya setelah ditebang itu tidak langsung disimpan. Diberdikan dulu di tempat yang panas antara 1 minggu sampai 2 minggu supaya daunnya betul-betul mengering dan airnya sedikit-sedikit agak berkurang. Setelah agak kering baru disimpan di tempat yang teduh. Kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun itu biasanya. Kalau yang dimakan rayap biasanya dibuang. Kalau yang bagusnya dibuat angklung. Dalam produksi itu kurang lebih ada 3 atau 4 orang, masing-masing punya tugasnya khusus sendiri-sendiri. Pertama ada yang memotong-motong bambu, kedua ada yang membuat bakalan atau bahan setengah jadi, ketiga ada yang membuat kerangka. Dalam angklung itu hal yang sangat penting sekali itu. Tidak semua orang bisa membuat nada. Itu. Harus memerlukan betul-betul keahlian yang sangat super sekali. Proses buat nada itu ada 2 macam. Pertama ada nada tiup seperti ini. Kedua ada nada pukul atau nada ketuk, itu nada bambu dipukul. Dua-duanya harus sama baru ada nada. Kalau kurang rendah bisa diserut pinggirnya sedikit-sedikit. Ini untuk merendahkan nada. Tetapi seandainya terlalu rendah ingin tinggi dipotong atasnya jadi tinggi lagi. Dan terakhir setelah tabung suara selesai dan kerangka selesai, diikat dengan rotan supaya tabung-tabungnya tidak lepas itu. Kemudian sekarang yang lagi tren yang baru kita ciptakan itu membuat angklung toel. Di mana itu juga posisinya menjadi seperti dimainkan seperti piano.
Nah, ini bukan hanya alatnya sekarang yang laku, kemudian juga bookingan untuk pertunjukan juga sudah mulai banyak. Sedangkan dalam diatonis itu ada juga beberapa jenis angklung. Pertama ada jenis angklung melodi atau melodi kecil, kedua angklung melodi besar atau bass partai, ketiga ritme atau akor, keempat kontra akor atau ukulele itu. Kalau alat itu empat macam digabungkan akan menghasilkan sebuah orkestra yang sangat indah sekali. Selain pertunjukan angklungnya berkeliling dunia, alatnya juga sudah kita kirim ke berbagai belahan di dunia ini, termasuk Australia, Singapura, Malaysia, Korea, dan Jepang. Itu negara-negara yang bagi kami banyak sekali meminta order angklung. Terutama misalkan di Jepang juga sudah masuk ke kurikulum sekolah. Kemudian juga di Korea sudah masuk ke ribuan sekolah yang ada di Korea. Sehingga angklung bukan hanya alat pendidikan musik, tetapi alat musik pendidikan. Karena di dalamnya ada unsur kebersamaan, ada unsur keharmonisan. Saya kira angklung itu musik hati atau musik alami itu kan. Ada juga simbol kebersamaan, angklung itu kan dari pohonnya bersama berumpun, dibuatnya oleh banyak orang, dimainkan oleh banyak orang. Dulu awal-awalnya emang angklung bisa dipandang sebelah mata itu. Kan dulu kan cuman alat musik tradisional untuk apa, untuk upacara ritual dan sebagainya. Ketika angklung itu dimainkan secara massal, itu menjadi tumbuh rasa kepahlawanan, rasa kebersamaan, rasa membangkitkan satu jiwa heroik. Nah, pada zaman penjajahan Belanda tentu saja mereka takut sehingga angklung pada waktu itu dilarang dimainkan massal dan hanya boleh dimainkan oleh para pengemis. Angklung pentatonik atau kita kenal dengan lima laras penta ya. Da, mi, na, ti, la, da. Da latina mina, nah itu angklung tradisional. Kemudian oleh Bapak Daeng Sutikna yang dikenal sekarang sebagai Bapak Angklung, beliau membuat angklungnya dirubah menjadi do re mi fa sol la si do gitu. Itu diatonis kromatik. Pada yang dengan kecerdasannya bereplika angklung tersebut tapi ke dalam tangga nada yang beliau tahu, piano solmisasi begitulah. Padaeng seorang guru pramuka, kenapa membuat angklung dengan tangga diatonis? Karena anak pramuka itu zaman dulu kan mungkin kurang pede begitulah kalau nyanyi langsung, sehingga dibuatlah angklung tersebut untuk membantu pramuka dalam mengekspresikan lagu begitu. Revolusi angklung yang terbesar itu ketika zaman itu tadi pada yang Sutikna. Maksud beliau itu supaya angklung bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan awal-awalnya angklung dikenal dunia itu pada waktu KAA yang pertama di Bandung di Gedung Asia Afrika itu tahun 55. Ada pada yang itu memperkenalkan angklung di depan tamu-tamu dari Asia Afrika itu. Mulai saat itu angklung baru dikenal di dunia. Pak Daeng adalah gurunya almarhum Pak Ujo. Dan Pak Ujo mendapat amanah untuk bisa menyebarluaskan angklung ke seluruh dunia.
Dulu awal-awalnya emang angklung bisa dipandang sebelah mata itu. Awal-awalnya cuma satu rumah kecil di depan. Dia dulu itu menawarkan angklung itu, dia seperti ngamen. Dia membawa angklung ke tempat-tempat hotel atau jalan-jalan yang terkenal. Ada satu orang turis tawarin supaya datang ke saung angklung. Akhirnya dengan cara begitu, satu dua orang datang ke sini, akhirnya saling beritahu. Jadi banyak seperti ini. Dulu ke sini tidak bisa masuk bus itu. Kalau tamu itu di depan di jalan raya, dari sana kan jalan kaki. Jalannya masih tanah di sini. Pak Ujo itu dia memelihara juga angklung pentatoniknya, angklung tradisionalnya. Dan sekarang oleh sekian banyak anak adalah menampilkan bagaimana angklung tradisi ini tampil dan terpelihara sebagai angklung pentatonik, kemudian juga angklung diatonis ini bagaimana bisa menjadi tumbuh, berkembang dan menyebar kemana-mana. Setidak-tidaknya ada 1000 orang setiap hari yang datang ke sini. Atau pertunjukannya dalam sehari di tempat bisa 3 kali dan juga di luar. Kalau digabung dalam sehari, ada yang pernah 8 kali dalam sehari. Sangat bagus untuk anak-anak, dan alangkah baiknya alat musik tradisional seperti angklung yang lebih diperkenalkan kepada anak-anak. Kenapa mesti angklung? Jadi kalau angklung itu tidak bisa bermain sendiri, harus bermain bersama-sama, dan kita mengenal nada yang lain dengan nada yang kita pegang, nada dengan orang lain, jadi saling berkoordinasi dan saling bekerja sama itu dengan bermain angklung. 7, ini kodenya. Dan satu kegiatan angklung itu kan dimainkan harus secara fun, senang, dan itu banyak di karakter anak-anak. Mereka kan lagi butuh main, butuh tertawa, butuh kreativitas. Nah, dengan mereka bermain angklung itu kreasinya sangat lebih menonjol. Selain mencintai tradisi Indonesia, juga menyenangkan sih. Because the sound is very soft and so make me calm, relaxing. Mungkin karena kita di sini ngelihatnya oh angklung biasa gitu ya. Sekarang aja kan, kalau misalnya 10 tahun, 20 tahun terakhir kan kelihatan seperti barang yang kuno gitu ya. Padahal angklung, gamelan dan budaya-budaya Indonesia itu di sana itu diapresiasi begitu tinggi gitu. Ya, mungkin masyarakat kita itu terlalu berkiblat kepada barat ya mungkin ya. Jadi istilahnya nganggap bahwa segala sesuatu yang dari luar negeri, segala sesuatu yang dari barat itu superior dibanding dengan tradisi-tradisi Indonesia. Padahal nggak seperti itu gitu. Orang satu bilang istilahnya music from heaven, dia bilang gitu. Sadar bagaimana sebetulnya musik-musik dan budaya kita itu punya nilai seni yang sangat tinggi. Dari mulai murah, masal ya bersama, meriah, senang gitu kan. Istilahnya mendidik juga ya, itu jadi semua unsur itu masuk di situ gitu. Jadi saya bangga gitu menonjolkan bahwa masyarakat kita itu masyarakat kolektif, komunitas gitu ya, kebersamaan gitu. Ya.
Hari ini adalah tepat 2 tahun yang lalu ditetapkan oleh UNESCO sebagai Hari Angklung Warisan Budaya Indonesia. Jadi kami komunitas angklung di seluruh Jawa Barat dan Jakarta itu berduyun-duyun datang ke sini untuk mengekspresikan rasa bangga mereka terhadap angklung yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan yang menarik lainnya yang sudah pernah menjadi berita hangat itu di Malaysia. Jadi Malaysia itu juga sampai sekarang masih tetap kita mengirim angklung ke sana. Tetapi yang lebih cerita menariknya pada waktu-waktu yang lalu adalah kami sempat diundang beberapa kali main di sana dan kami pun diajak untuk pindah ke sana dan diberi kawasan yang jauh lebih luas dari Song Angklung Ujung sekarang yang ada di sini. Dulunya mau diterima, tapi artinya begini, kalau saya secara pribadi bahwa angklung hidup dimanapun itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Jadi bagi kami bukan masalah angklung berasal dari mananya, tetapi siapa yang peduli untuk bisa melihara dan mengembangkan angklung ini. Bagi saya apresiasi terhadap Malaysia. Yang penting jangan diaku dari negara tersebut. Bisa menyalahkan orang lain bangga dengan alat kita dan tumbuh berkembang. Kita harus bisa menyalahkan diri kita sendiri kalau di sininya kita enggak bisa melihara dengan baik. They have an impressive CV of international tours and they are from Indonesia.